Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut adalah keputusan Piala FA Inggeris pusingan ketiga. Leeds United telah seri 2 sama dengan Cardiff City. Aston Villa tewas mengejut kepada Stevenage 2-1. Manchester City teruskan penguasaan dengan menewaskan Chelsea 4-0 awal pagi tadi. Keputusan untuk Serie A, Napoli menang selesa 2-0 ke atas Sampdoria. AC Milan seri 2 sama dengan AS Roma. Keputusan La Liga, Sevilla menang 2-1 ke atas Getafe. Atletico Madrid tewas tipis 1-0 kepada Barcelona. Barcelona kekal di peserta Liga. Barcelona masih kekal mendahului La Liga selepas mereka berjaya menang tipis ke atas Atletico Madrid 1-0 awal pagi tadi. Mereka bagaimanapun terpaksa bekerja keras sebelum memperoleh gol tunggal tersebut pada minit ke-22 permainan yang dijaringkan oleh Ousmane Dembele. Mereka berkunjung ke Atletico Madrid dalam misi untuk menang selepas Real Madrid tewas mengejut kepada Villarreal 2 hari yang lalu sebagai usaha mereka yang cuba menjarakkan jurang mata dengan juara bertahan tersebut. Tekanan demi tekanan diberikan oleh Atletico Madrid, tetapi mereka masih belum mampu untuk menjadikan gol dan keputusan tersebut kekal hingga tamat perlawanan. Ferran Torres dan juga Stefan Savic masing-masing dilayangkan kad merah selepas kedua mereka dilihat seperti bergusti pada pojok separuh masa kedua. Kekalahan ini meletakkan Atletico terpaksa turun ke tangga kelima, hanya satu mata berbeza dengan Real Betis di tempat keempat dengan 28 mata. Adakah kedudukan Potter dalam bahaya? Chelsea tewas lagi kali ini dalam pusingan ketiga Piala FA Inggeris kepada Manchester City dengan jaringan 4-0. Walaupun pemain diturunkan Potter, rata-rata pemain dia selalu gunakan dalam setiap perlawanan Liga. Pengurus Manchester City, Pep Guardiola percaya yang Potter seharusnya diberikan lebih masa untuknya mengendalikan skuad tersebut dengan menganggap kekalahan adalah perkara normal sebelum mereka berjaya menemui rentak mereka semula. Gerangan Potter semakin hebat dikritik oleh peminat The Blues selepas keputusan yang kurang menarik untuk mereka hadapi di mana mereka kini berada di tangga ke-10 Liga. Kedudukan sebagai pengendali Chelsea juga semakin dipersoalkan oleh ramai pihak. Walaupun Todd Boehly sendiri sudah memberitahu yang dia bukan dengan sengaja memberikan kontrak panjang kepada Potter kerana dia percaya kepada proses yang Potter sedang lakukan. Anthony terlibat kemalangan. Pemain sayap Manchester United, Anthony, dilaporkan telah terlibat dengan satu kemalangan berhampiran dengan kawasan rumahnya 3 hari sebelum perlawanan mereka menentang Bournemouth. Dia memandu BMW pada ketika itu dilaporkan tidak mengalami sebarang kecederaan serius walaupun kenderaannya rosak teruk dalam kemalangan tersebut. Dia memilih untuk berdiam diri mengenai kemalangan tersebut kerana masih terkejut dengan apa yang telah berlaku ke atas dirinya. Walaupun dia berjaya menjadikan gol ketika perlawanan menentang Bournemouth itu, perkara tersebut sebenarnya masih menghantuinya, tetapi kini dia sudah semakin pulih daripada kejadian tersebut. Dia berkata lagi, iaitu adalah salah satu detik hitam dalam hidupnya dan dia sangat berterima kasih kepada keluarga dan rakan-rakan yang banyak membantu untuk memulihkan semangatnya semula. James Maddison masih belum cergas, kata Brendan Rodgers. Pengurus pasukan Leicester City, Brendan Rodgers, mengesahkan yang perancang utama pasukannya, James Maddison, masih lagi belum dapat diturunkan lagi. Mungkin akan terlepas perlawanan suku akhir Carabao Cup untuk menentang Newcastle Selasa nanti. Leicester City yang beraksi cemerlang sebelum rehat Piala Dunia yang lalu, semakin hilang rentak selepas tonggak utama mereka, James Maddison mengalami kecederaan lutut yang memaksa dia untuk berehat lama di tepi padang. Mereka masih lagi belum menang sejak kecederaan James Maddison dan itu sudah pasti merisaukan semua pihak yang mahukan mereka terus kekal beraksi di Liga Perdana Inggeris. Dia bagaimanapun masih kekal optimis dengan peluang mereka untuk terus mara dalam kejohanan domestik selagi anak buahnya menuruti arahan yang telah dia berikan semasa bermain dalam padang. Bekas penyerang Brazil meninggal dunia. Bekas penyerang Brazil, Roberto Dynamite, dilaporkan telah meninggal dunia pada usia 68 tahun semalam akibat kanser usus di Rio de Janeiro. Dia merupakan pemain beraksi di sekitar tahun 1975 hingga 1984 dengan telah menjaringkan 25 gol sepanjang kerennya bersama skuad Brazil. Dia banyak menghabiskan masa bermain dengan kelab Brazil iaitu Vasco da Gama, tetapi pernah juga bermain bersama Barcelona selama semusim iaitu tahun 1979 hingga 1980. Dia yang juga seorang ahli politik di Brazil pernah bermain untuk dua edisi Piala Dunia tetapi tidak berjaya memenanginya pada ketika itu. Pemilik Paris Saint-Germain mahu labur di EPL. Pemilik Paris Saint-Germain yang juga pengurusi kepada Qatar Sport Investment, Nasser Al-Khelaifi, dilaporkan berminat untuk membuat pelaburan di EPL dengan telah bertemu dengan pengurusi eksekutif Tottenham Hotspur, Daniel Levy minggu lalu di London. Dia juga mungkin akan bertemu dengan pemilik Liverpool dan juga Manchester United yang kini juga sedang mencari pelabur baru untuk menyertai kelab mereka sebagai salah satu pemegang saham dalam kelab. Pemilik Paris Saint-Germain itu bertemu dengan Levy atas dasar mereka sama-sama berada dalam European Club Association sebagai ahli eksekutif dan itu memberikan sedikit kelebihan untuk mereka.
Mbappe tuduh Ligret tidak hormati Zidane dalam satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Noel Ligret. Dia mungkin tidak akan mengangkat panggilan yang dibuat oleh Zidane selepas dia melanjutkan kontrak Didier Deschamps sehingga 2026 nanti. Kenyataan tersebut nyata memberikan rasa kurang senang kepada penyerang utama Perancis, kilat Mbappe, yang beranggapan bahawa kenyataan yang diberikan oleh Presiden Bola Sepak Perancis itu langsung tidak menghormati legenda merdeka iaitu Zinedine Zidane. Zidane yang sebelum ini begitu hampir untuk mengambil alih tugas pengurus pasukan Perancis tetapi terpaksa menangguhkan hasratnya selepas mereka memberikan kepercayaan lagi kepada Didier Deschamps untuk menyambung tugas tersebut sehingga Piala Dunia 2026 nanti. Zidane bagaimanapun masih belum mengeluarkan apa-apa kenyataan mengenai spekulasi yang sedang berlaku sekarang ini, dan apa yang pasti dia sudah menolak tawaran untuk menjadi jurulatih Brazil yang ditawarkan kepadanya sebelum ini. Chiesa semakin hampir ke prestasi sebenarnya. Pemain Juventus yang sebelum ini terpaksa berehat lama akibat kecederaan ACL sebelum ini dilihat sudah semakin hampir kepada prestasi sebenarnya. Dia yang masuk sebagai pemain gantian semasa mereka menewaskan Udinese 1-0 semalam telah berjaya memberikan satu assist, dan itu sudah pasti akan menjadi titik tolak kepada momentumnya di masa hadapan. Dia masih lagi berada dalam proses recovery dan mungkin tidak akan bermain seperti biasa, tetapi itu sudah cukup untuk membantunya dalam mencapai tahap kecergasan yang maksimum. Mereka akan menentang Napoli nanti dan Chiesa mungkin akan diturunkan untuk memberikan tekanan kepada penalu Serie A itu. Pemburuan Joao Felix diteruskan. Di sebalik segala spekulasi yang berlaku mengenai perpindahan Joao Felix, Presiden Atletico Madrid memberitahu yang dia tidak terkejut sekiranya Joao Felix memilih untuk terus kekal bersama mereka. Mereka bagaimanapun membenarkan pemain serangan tersebut untuk berpindah jika mereka menerima sekurang-kurangnya 9.5 juta pound untuk pinjaman dan 70 juta pound untuk mana-mana pasukan yang untuk membelinya terus. Marcus Thuram masih lagi dalam samar. Chelsea masih lagi belum mengutamakan perpindahan penyerang Borussia Mönchengladbach itu ke Stamford Bridge setakat ini. Thuram mempunyai kontrak sehingga hujung musim ini dan beberapa pasukan seperti sudah menyatakan minat untuk mendapatkannya seperti Bayern Munich, Newcastle dan Inter Milan. Real Madrid juga sedang memati situasi dan perkembangan pemain itu di sana dan akan cuba untuk mendapatkannya jika dia masih lagi belum melanjutkan kontraknya di sana. Moises Caicedo semakin bernilai. Ejen kepada Moises Caicedo mengaku yang pemainnya itu sudah dikaitkan dengan dua kelab Liga Perdana Inggeris iaitu Liverpool dan juga Chelsea sejak beberapa bulan lalu. Persaingan untuk mendapatkan pemain itu semakin hangat apabila dia berjaya memberikan aksi yang begitu memberangsangkan ketika bersama negaranya iaitu Ecuador di Piala Dunia tempoh hari. Perkara tersebut juga disedari oleh CEO Brighton yang sudah mengeluarkan amaran kepada dua kelab ini untuk menyediakan dana yang banyak bagi mendapatkan pemain tersebut. Ayak letak harga pada Muhammad Kudus. Ayak telah meletakkan harga Muhammad Kudus pada nilai 45 juta euro jika ada mana-mana kelab yang berminat untuk mendapatkannya. Penyerang Ayak dan juga Ghana itu sudah membuktikan kebolehannya di barisan hadapan selepas beberapa aksinya sejak awal musim lalu. Semakin mendapat patent dari kelab-kelab besar Eropah seperti Juventus dan juga Manchester United. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.